didirikan, dia tanamkan permusuhan. Ingat, yang sudah salat ke masjid, inna syaitana qad ya'isa an ya'budahul musallun. Setan kalau sudah nengok orang salat, maka dia putus asa untuk menggoda. Dia tak lagi menggoda orang salat. Sembahlah aku, sembahlah aku, sembahlah aku. Tak mempan, karena orang salat sudah menyembah Allahu Akbar. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillah. At-tahiyatul barakatuh salawatut thayyibatuh lillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setan tak bisa lagi menggoda. Tapi ingat, walakin fit tahrish fima bainahum, dia tanamkan permusuhan antara orang-orang yang sholat. Yang sudah sholat itu ditanamkannya permusuhan, isu-isu. Maka jangan mau tertelan isu, tapi kita lakukan apa yang disebut Nabi. In ja'akum fasiqun, kata Nabi membacakan ayat Quran. In ja'akum fasiqun, kalau datang orang membawa berita macam-macam, binaba'in, suatu berita yang besar, fatabayyanu, tabayyun istilah Arabnya. Istilah kitanya apa? Klarifikasi. Jangan mudah tertelan isu. Alhamdulillah, saya menghadapi jamaah-jamaah yang tak mudah tertelan isu. Biasanya mereka langsung nanya ke saya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul ini nomor Ustaz Somad? Nomor pun diklarifikasinya juga. Betul, memang saya. Ini yang nyambut Ustaz atau admin? Saya. Apa pertanyaannya, Pak? Apa betul Ustaz anti kebinekaan, anti NKRI? Isu itu, Pak. Siapa yang buat? Orang liberal. Kenapa mereka tak suka sama saya? Jadi yang betul itu bagaimana? Saya ini adalah orang yang paling cinta dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun orang yang tak suka, maka biarkanlah dia. Karena dalam Al-Quran dikatakan, ammaz zabadu fayadhabu jufa'a. Adapun sampah-sampah akan hilang dengan sendirinya. Amma mayanfa'un nasa fayamkuthu fil ard. Adapun yang bermanfaat untuk manusia, dia akan tetap kekal abadi di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Buya Hamka, berapa kali Buya Hamka kena fitnah? Dari mana? PKI, komunis dari mana? Sekuler dari mana? Liberal. Mana yang memfitnah-fitnah Buya Hamka dulu? Yadhabu jufa'a, hilang tak berkesan. Tapi yang kekal abadi sekarang siapa? Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Saya masuk ke toko buku, tercetak dengan tinta emas yang cantik, Tafsir Al-Azhar Buya Hamka, dicetak oleh Gema Insani Press, 1.800.000. Jangan-jangan di belakang ada. Apa maknanya? Yang ditulis atas nama Allah. 6 bulan yang lalu, saya 6 bulan sekali datang ke Kepulauan Riau. Dari Batam, kami pun naik speed menuju salah satu pulau. Di dalam speed itu diputarkanlah film tenggelamnya kapal Van Der Wijk. Masya Allah, tak terasa perjalanan lama. Siapa yang punya cerita itu? Buya Hamka. Ditulisnya dalam novel yang indah. Selama ini kita baca novelnya saja, saking indahnya kata-kata Buya Hamka dalam novel tenggelamnya kapal Van Der Wijk. Apa kata para penggemarnya? Buya Hamka ini luar biasa, Pak Ustaz. Kalau kami baca novelnya ini, kami duduk seolah-olah kami yang berada dalam kapal itu, terombang-ambing, dipukul ombak, dihempas gelombang. Begitu kami tutup novel ini, baru kami sadar rupanya kami di atas angkor. Begitulah indahnya kata-kata Buya Hamka, membuai orang sampai terlena, terlupa. Siapa dia? Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Kami pun di atas kapal itu menonton tenggelamnya kapal Van Der Wijk. Masih terbayang lagi raut wajah Zainuddin ketika ditinggalkan Hayati. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bermanfaat, maka dia akan tetap kekal abadi. Maka tuliskanlah yang bermanfaat. Tancapkanlah tiang tonggak yang bermanfaat. 4 tiang utama bermanfaat sampai hari kiamat. Siapa yang mewakafkan tanah ini? Siapa yang mewakafkan tiang ini? Tetap kekal abadi. Dari mulai kita solat subuh, sampai zikir, sampai doa, sampai tausiah, mengalir pahala ke makam mereka macam tetesan embun di tengah gurun pasir yang panas. Adapun yang dulu kaya raya, kalau kita naik motor, naik mobil, naik speed, menelusuri tepi sungai, orang akan menunjukkan, Ustaz Somad, itu rumah orang kaya, itu rumah orang penguasa, itu rumah orang hebat dulu. Mana dia? Itu
rumah kayu yang sudah hampir lapuk tumbang, mulai datang rayap, datang rumput, datang bermacam-macam, berlumut, hilang. Dulu tahun 70-an, dulu 30 tahun yang lalu, tapi sekarang apa yang terjadi? Tapi kalau dituliskan dengan amal, itulah yang akan kekal abadi. Adapun yang lain-lain, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka saya senang betul subuh ini ada orang tua. Mereka adalah orang-orang yang lebih lama hidupnya dari kita. Kita ambil petatah petitih jurus bagaimana menjalani hidup. Ada pula anak muda yang masa hidup mereka lebih panjang daripada kita. Saya sampai hari ini umur 40 tahun. Lahir tahun 77, sekarang 2017. Setelah saya hitung-hitung, insya Allah mati 2040. Ustaz kok bisa? Ya kalau ikut Nabi Muhammad 63 tahun, pas 2040. Habis itu Pak Ustaz, kalau lebih daripada itu bonus. Kalau kurang daripada itu, ya Alhamdulillah. Orang beriman tak pernah keluar mulutnya kecuali Alhamdulillah. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Kalau kau tambah umurku, hidup aku besok pagi, insyaAllah amalku bertambah. Wa ja'alil mauta rahatan li min kulli syar. Kalau kau takdirkan aku mati malam ini pun, Alhamdulillah, besok dosaku berkurang. Umur bertambah, amal bertambah. Umur pendek, dosa berkurang. Hebat orang beriman. Kau takdirkan aku malam tadi mati, ya Allah, Alhamdulillah, hari ini tak perlu menengok orang bercelana pendek lagi. Andai kau hidupkan aku pagi ini, Alhamdulillah, bisa aku bersama dengan saudara-saudaraku di Masjid Azhar Tanjung Pinang. Kenapa? Bersama dengan orang soleh. Kalaulah bukan karena nikmat baca Quran, kalaulah bukan karena nikmat tahajud malam, kalaulah bukan karena nikmat berjumpa dengan saudara seiman, sudah lama aku ingin meninggalkan dunia ini, kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu.